kita kelak pada tanggal 11 September pulang ke Indonesia sampai tujuan dengan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Kami juga memohon maaf kepada teman-teman, mungkin bila kita selama di Taiwan ini banyak salah dan kata dalam pergaulan, mungkin bercanda yang sengaja ataupun tidak sengaja, kita dengan sangat memohon kepada teman-teman semoga memaafkan kesalahan kita. Dan cukup sekian dari saya, semoga semuanya menjadi barokah. Dan saya serahkan kepada Pak Ustadz Arkom untuk memberi doa, semoga semuanya menjadi barokah, kita dapat pulang ke Indonesia dengan selamat, dan juga bisa menjaga silaturahmi persahabatan kita ini dengan baik. Amin. Sorry.